بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa ya ra'ara yang beriman hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutuna illa wa antum muslimun dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan harus benar-benar dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa qala idan ya ayuhan nasu taqrabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله سسنجون بركاتنا يوم بالين بنار adalah كتاب الله القرآن الكريم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم dan sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dalam agama ini adalah petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya urusan di dalam agama ini adalah urusan yang diada-adakan. Fa innakulla muhdatsatin bid'ah. Dan urusan yang diada-adakan itulah yang dikenal oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi dengan istilah bid'ah dan Nabi katakan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu merupakan sesat dan setiap kesesatan itu tempat kembalinya adalah neraka. Ikhwati a'zanallahu wa iyyakum. Barakallahu fiikum wa zaddakumullahu 'ilman wa hirson. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Terutama adalah nikmatu al-iman wa nikmatu taufik. Ikhwati, azanallahu wa'iyakum Kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Usul As-Salasah atau Salah Satu Al-Usul karya seorang imam mujaddid seorang imam besar imam ahlus sunnah wal jamaah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita masih pada pembahasan atau bab tiga permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh kaum Muslimin. Yang pertama, permasalahan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang telah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak menelantarkan kita, tidak membiarkan kita begitu saja. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, para rasul untuk membimbing manusia, untuk menjelaskan petunjuk kepada umat manusia, supaya manusia tidak tersesat hidup mereka. Alim Ibn Qayyim al Jauziyah taala berkata bahwasanya Allah subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kepada umat manusia tidak lepas daripada tiga perkara. Yang pertama, para nabi dan para rasul memperkenalkan kepada manusia agar manusia mengenal roh mereka sehingga manusia beribadah hanyalah kepada Allah subhanahu taala kemudian yang kedua para nabi dan para rasul itu mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah kemudian yang ketiga para nabi dan para rasul mereka mengajarkan kepada manusia tentang al akhlak yang mana al akhlak ini merupakan hubungan muamalah interaksi baik antara sesama manusia. Kalau ibadah tadi tauhid dan ibadah ini merupakan interaksi hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dengan pencipta yang memberikan rezeki. Sedangkan akhlak adalah hubungan baik manusia dengan sesama manusia. Nah, jadi para Nabi dan para Rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia. Agar manusia mengamalkan tiga perkara ini, dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, yang mana beliau bersabda, Itakillaha kunta. "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, dimanapun engkau berada." Dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan kebaikan. Berarti, ini ibadah yang pertama tadi adalah tauhid kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua adalah ibadah yang ketiga nabi bersabda wa khaliqin nasa bi hasan hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik maka dengan adanya para nabi dan para rasul manusia pun bisa hidup di atas petunjuk manusia pun tidak tersesat jalan mereka kemudian permasalahan yang kedua Anna Allah la yardu an ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya Allah SWT sama sekali tidak ridho apabila manusia berbuat syirik, mempersekutukan Allah di dalam ibadah. La malakun muqarrabun. Tidak boleh manusia berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah hatta kepada malaikat pun. Nabi nabiyyun mursalun. Demikian pula kepada nabi. Tidak boleh meminta-minta, memohon kepada selain Allah, kepada Nabi tidak boleh. Sebagaimana orang-orang nasoro mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan selain Allah. Mereka meminta-minta kepada kepada Isa dan tentu ini merupakan perbuatan syirik yang mana Allah tidak ridho dengannya. Demikian pula ada manusia mempertuhankan malaikat dan meminta-minta kepada malaikat semua jenis kesirikan apapun modelnya Allah Subhanahu taala selamanya tidak akan ridho karena sesungguhnya Allah Subhanahu taala dialah pencipta dialah memberikan rezeki kepada makhluknya dia pula lah yang menghidupkan maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi bukan kepada selain Allah kemudian perkara yang ketiga ya permasalahan yang ketiga Bahwasanya barang siapa yang mentauhidkan Allah dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka haram bagi dia untuk bersikap wala, yaitu bersikap loyalitas, cinta, keberkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, yeah memberikan cinta dan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya. Kepada orang-orang yang memusuhi umat Islam. Nah, ini haram hukumnya. Meskipun itu kepada orang-orang terdekat kita, karib kerabat, keluarga, tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Ya, ini Allah mengatakan demikian. Apa dalilnya? Ya, dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-22 Allah berfirman, La tajidu qauman yu'minuna la tajidu yu'minuna billahi wal yawmil akhir man wa kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan musuh Allah dan rasulnya walau kanu au abnaahum meskipun mereka itu adalah bapak mereka sendiri atau anak mereka sendiri au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri. Ulaika iman wa Mereka itulah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam hati-hati mereka al iman dan Allah kuatkan dengannya. Wa al anhar Dan mereka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang beriman kepada Allah Orang-orang yang Allah tidak akan Bercinta kasih Dengan musuh-musuh Allah Tidak akan menyayangi orang-orang kafir Bersikap Loyalitas Kepada orang-orang kafir Bangga dengan orang-orang kafir yep. Ini tidak boleh Di dalam uh, agama kita Sebab Al-mahabbatu Atau al muwalatu Kecintaan dan loyalitas ini bagian daripada al-iman. Bagian daripada akidah. Maka hendaklah seorang muslim benar-benar menyerahkan cinta dan loyalitas kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Maka seorang mukmin mereka tidak mencintai melainkan cintanya kepada Allah dan karena Allah. Seorang muslim tidak boleh berloyalitas melainkan berloyalitas kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya inna min uh, urul iman hubbu fillah wal fillah. Bahwasanya di bagian daripada iman yang kokoh adalah seorang hamba cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah. Nah, jadi termasuk diantara iman yang sangat kuat Akidah yang sangat pokok kepada diri seorang Muslim yaitu mereka cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah. Jadi, seorang Muslim juga harus membenci, membencinya kepada musuh-musuh Allah. Ini namanya membenci karena Allah, sebagaimana dia mencintai Allah dan mencintai karena Allah. Ya, ini uh, diantar bukti keimanan seorang hamba, kuatnya akidah seorang hamba. Nah, apa makna daripada? cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah. Ya. Al-Ghazali mengatakan bahwasanya yang dimaksud daripada uh, cintanya karena Allah yaitu seorang hamba mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membenci karena Allah yaitu seseorang membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang soleh. Allah SWT mencintai kebaikan-kebaikan. Maka ketika seorang hamba mencintai orang-orang soleh, mencintai kebaikan-kebaikan, maka ini dimaksud dengan mencintai karena Allah. Mencintai para nabi. Mencintai orang-orang yang beriman. Maka ini dikatakan mencintai karena Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diperintahkan dan ini bagian daripada iman. Kalau kita mencintai ulama, maka ini bagian daripada akidah seorang mukmin, bagian daripada keimanan seorang hamba. Ali bin Abi mengatakan bahwasanya mahabbatul ulama min din Cinta kepada ulama itu termasuk bagian daripada agama. Artinya, bila seorang hamba cinta kepada ulama, maka dia diberi pahala karena itu terbagian daripada keimanan dia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu taala cinta kepada para ulama. Ya orang-orang alim yang mengajarkan agama, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, ini merupakan cinta karena Allah. Sebaliknya ada yang namanya benci karena Allah, yaitu kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Seperti kita membenci orang kafir, membenci musuh-musuh Allah. Ya, karena karena Allah SWT membenci mereka. Maka amatlah fatal bila seorang hamba mencintai musuh-musuh Allah. Termasuk di antara lemahnya iman seorang hamba, mereka memberikan cinta loyalitas kepada musuh-musuh Allah. Ingat ikhwatin Allah Subhanahu wa taala, cinta ini bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan cinta juga bisa memasukkan seorang hamba ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Manakala seorang hamba cinta kepada orang-orang soleh, maka dia akan bersama orang-orang soleh itu uh, di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau seseorang cinta kepada orang kafir, maka dia akan bersama orang kafir di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada seorang sahabat Nabi uh, bertanya, Ya Rasulullah, mata saat? kapan tiba hari kiamat wahai Rasulullah dalam sebuah riwayat mengatakan Rasulullah SAW hadza as tidak suka dengan pertanyaan ini Rasulullah berpaling namun laki-laki ini terus bertanya ya kemudian ditegakkan salat ya Rasulullah mengimami muslimin habis salat Nabi SAW bersabda aina sa'il manakah penanya tadi Ana ya Rasulullah, sayalah penanya tadi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, adat tabiha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Laki-laki ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan diri dengan banyak amal soleh, akan tetapi saya hanya mengandalkan cinta kepadamu, Ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahabatta." Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi ikhwati di akhir nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. yep orang yang mencintai Rasul maka dia akan bersama Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada orang kafir, berkasih sayang dengan mereka, membela orang kafir, maka kelak di akhirat nanti dia bersama orang kafir. Di manakah tempatnya orang kafir? Ya, kita juga, kita semua sama-sama tahu. Yep. Anas bin Malik Radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan alangkah membahagiakan kami hadis ini yaitu hadis anta ma'aman ahbabta engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai maka saya datang kepada Rasulullah Wasallam dan bertanya ya Rasulullah apakah hadis ini juga berlaku kepada kami wahai Rasulullah tidak hanya kepada laki-laki tadi maka Rasul menjawab na'am iya Anas bin Malik berkata maka mulai pada saat itulah kami menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasul cinta kepada Abu Bakar Cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, meskipun kami tidak beramal seperti amalan mereka, jadi hanya mengandalkan cinta, hanya mengandalkan hati. Jadi, seorang hamba bisa masuk ke dalam surga karena cinta, dan juga bisa masuk ke dalam neraka juga karena cinta. Maka, hendaknya kita benar-benar memperhatikan cinta kita kepada siapa kita mencintai seorang mukmin yang berakidah dengan akidah yang benar seorang mukmin cinta kepada Allah dan Rasulnya ya mereka tidak akan mencintai melainkan mereka cintanya karena Allah ini termasuk yang terbukti gimana seorang hamba ya dan lemahnya iman seorang hamba buruknya iman seorang hamba ketika mereka bersikap loyal bangga Terhadap orang-orang kafir, termasuk di antaranya ya, seorang hamba bersikap loyalitas kepada pemain bola, ya, kepada penyanyi, ya, bintang film, ya, tidak tahunya bintang film itu adalah orang kafir, mereka orang tidak beriman kepada Allah, kok bisa kita uh, bersikap loyal kepada mereka, ya, cinta kepada bintang-bintang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka ateis, ya seperti bintang Korea. Ya, dan ini menunjukkan lemahnya iman kita. Maka hendaknya kita berhati-hati ya ketika kita uh, memberikan uh, cinta kita kepada manusia. Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanat... baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa Alwildan ketika lulus. Satu, memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salaful Ummah. Dua, siswa bisa menguasai bahasa Arab. Tiga, siswa menguasai bahasa Inggris. Empat, memiliki karakter ibadah yang kuat. Lima, memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanad. 6. Lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. -rata. Siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Al-wala wal baro aslun ja'ad fihi nusus al -qasirah. Bersikap loyal dan Benci ini merupakan pokok yang sangat besar sekali di dalam agama kita ini, dan kita harus benar-benar memperhatikan hati kita. Iya, jangan kita menganggap sepele. Makanya, hendaknya kita benar-benar memperbanyak cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, cintailah orang-orang yang beriman, cintailah Al-Quran, cintailah hadis Nabi SAW, Ia cintailah sekolah-sekolah Islam. Ya, cintailah anak-anak yang soleh dan cintailah anak-anak yatim. Dan semua orang-orang, semua hal-hal uh, tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum ya khabala Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang selain kalian sebagai kepercayaan. Janganlah kalian menjadikan orang-orang selain kalian sebagai kepercayaan. Maksudnya orang-orang kafir. Ya, karena mereka tidak pernah berhenti untuk menyusahkanmu ya seperti menyerahkan kepada mereka untuk menjadi pemimpin kaum muslimin ya. uh, untuk urusan-urusan uh, kaum muslimin ya dan hal-hal yang berkaitan dengan semua uh, kepemimpinan urusan-urusan kaum muslimin ini tidak boleh kita menyerahkan kepada orang-orang kafir demikian pula Allah swt berfirman ya dalam surat Al-Maidah ya ayat 51. Ah ini ini paling ma'ruf ini. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara wa orang, orang beriman janganlah kalian menjadikan orang, -orang Yahudi dan Nasara aulia sebagai wali. yep Ini sebagai pemimpin di sini. Ya, ini penafsiran yang benar walaupun di sana ada penafsiran-penafsiran lain. Namun penafsiran yang rajih aulia di sini adalah pemimpin. Orang Yahudi dan Nasrani itu sudah pemimpin antara satu sama lain. Artinya tidak boleh memimpin kaum muslimin. Ya, karena kita tahu bahwasanya orang Yahudi dan Nasara itu adalah musuhnya orang-orang beriman. Allah sendiri katakan, "Walantar doa dan wal Nasara hatta tahu Orang, orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kalian. Tidak suka kepada kalian. Sampai kalian murtad dari agama kalian. Nah, bagaimana bisa kita menjadikan orang kafir ini Yahudi dan Nasrani ya sebagai pemimpin kita padahal mereka orang, -orang tidak ridho kepada kita? Allah sendiri menggunakan kata lan. Ya, lan itu sama sekali tidak akan pernah, tidak bisa untuk selamanya. Ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu selamanya mereka akan membenci. Ya. Selamanya tidak akan ridho. Ya. Allah sendiri mengatakan demikian, ya dengan kata lan. Ya, dalam bahasa Arab itu kan ada adalah, ada lam, ada lan. Kalau "la" itu artinya tidak. Ya, kalau "tidak" ini ya masih ada harapan untuk uh, kembali berbuat. Ada juga kata "lam", belum, belum melakukan. Ada kata "lan", kalau "lan" itu artinya sama sekali tidak akan. Ya, Lantar doh, orang Yahudi dan Nasrani itu sama sekali tidak akan ridho kepada kalian. Nah, bagaimana bisa kita menjadikan? orang-orang yang sama sekali tidak akan ridho kepada kita. Kita jadikan mereka sebagai pemimpin. Ya, dan Allah melarangnya jangan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Yahudi dan Nasrani itu adalah pemimpin antara satu sama lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Baru menjadikan mereka sebagai pemimpin kalian, maka dia adalah bagian dari mereka itu sendiri. Innallaha la yahdil qaumadz Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang berbuat zalim. Ya, di sini ya, Penafsiran yang ma'ruf itu adalah pemimpin, ya walaupun ada tafsir-tafsir uh, yang yang lainnya, ya yep. ada mengatakan, Aulia di sini uh, adalah uh, teman, jangan menjadi orang Yahudi dan Nasrani sebagai sebagai uh, teman dekat, ya yep. ada juga mengatakan pemimpin. Nah alasan mengatakan pemimpin ini uh, disebutkan oleh al-imam ibnu Kasir uh, rahimahullahu taala uh, di dalam kitab tafsir beliau, beliau membawakan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau memanggil Amr bin As eh, maaf Abu Musa al Ashari ya Abu Musa al Ashari sebagai gubernur di Yaman sebagai gubernur di Yaman ini dipanggil oleh Umar bin Khattab agar Abu Musa al Ashari memberikan laporan ya, keuangan Abu Musa al Ashari mengatakan bahwa saya menjadikan orang Nasrani uh, sebagai katib sebagai katib Uh, ini bagian tulisan-tulisan uh, keuangan, uh, sekretaris, ya katib bahasa Arabnya. Maka Umar bin Khattab marah ya dengan perbuatan uh, Abu Musa Al-Asy'ari tersebut. Marah merah mukanya membentak si Abu Musa Al-Asy'ari kemudian membacakan ayat ini, surah Al-Maidah ayat 51. Ya, Umar mengatakan, "Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina aman" Ya la tattakhidzul yahuda wan nasara wa bil janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia bagi kalian. Ya. Nah, jadi Umar bin Khattab menafsirkan ayat ini. Ya. Aulia itu adalah pemimpin ya orang-orang yang memegang uh, urusan memegang kekuasaan kaum muslimin. Ya, maka jelaslah Ya. adakah penafsiran yang terbaik daripada penafsiran uh, sahabat Khulafaur Rasyidin Umar Ibnu Khattab. Dan sebaik-baik kitab tafsir menafsirkan Al-Qur'an kata para ulama adalah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan aulia di sini adalah orang-orang aulia -orang, uh, di sini adalah pemimpin. Ya. Maka haram hukumnya menjadikan orang kafir, Yahudi dan Nasrani sebagai uh, pemimpin. Ya Allah mengharamkan, Ini sebagai bentuk baro, uh, barok. Ya, sebagai bentuk barok berlepas diri. Ya, mengangkat mereka sebagai pimpinan, mengangkat mereka uh, untuk mengurus urusan kaum muslimin. Uh, ini menunjukkan kita telah memberikan sikap uh, loyal kita. Kita telah memberikan uh, rasa kebanggaan kita kita memberikan rasa uh, cinta kita kepada mereka dan itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ya, mereka juga membenci kita, silakan. Ya, Allah sendiri mengatakan ba'dhum mereka itu hanya menjadi pemimpin antara satu sama lain. Ya, kita membenci mereka itu akidah kita sebagaimana mereka juga membenci kita. Makanya Allah tegaskan mereka adalah pemimpin antara satu sama lain. Inilah akidah kita Ya. Yep. Jadi ada beberapa sikap al-bara'. Ya, seorang mukmin kepada musuh-musuh Allah. Sikap berlepas diri. Yang pertama, tidak boleh kita mencintai orang kafir. Nah, ini sikap bara'. Ya, tidak boleh kita uh, mencintai mereka. Kemudian, yang kedua, tidak boleh kita menjadikan mereka pemimpin. Kemudian, yang ketiga, tidak boleh mengangkat mereka untuk mengurus urusan kaum Muslimin. Yep, ini uh, sikap baros seorang mukmin kepada mereka. Ikhwati azanallahu wa iyyakum. Walianna muwalata man hadallahu wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbil insani min iman billahi wa rasulihi Seorang yang memberikan cintanya kepada musuh-musuh Allah. Kepada Orang-orang yang dibenci oleh Allah menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya itu ada kelemahan dalam hal iman billah wa Ya, kelemahan iman kepada Allah dan rasulnya. Li'annahu laisa minal aqli an yuhibba li insanu shay'an huwa adu li Karena tidak masuk akal seorang hamba itu mencintai sesuatu yang menjadi musuh bagi orang yang dicintainya, ya siapakah yang paling dicintai oleh orang-orang beriman kalau bukan Allah dan Rasulnya, apakah bisa, apakah masuk akal dalam waktu yang bersamaan kita mencintai musuh orang yang kita cintai, ya menjadi musuh orang kafir yang menjadi uh, kita cinta kepada orang kafir yang menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala maka ini tidak mungkin. Ya, maka seorang mukmin harus berlepas diri. Ya, sebagai bentuk keimanan dan ketauhidan seorang hamba. Bersikap wala' kepada orang kafir, ya. Termasuk juga menolong mereka. Ya, menolong mereka membantu mereka di dalam hal kesesatan. Tolong menolong dengan mereka untuk memusuhi kaum Muslimin, ya, untuk berbuat makar terhadap kaum Muslimin, memberikan support kepada mereka, ya, untuk mengalahkan kaum Muslimin. Nah, ini termasuk bersikap wala yang tidak diperbolehkan. Nah, ini apabila kecintaan secara akidah. Ya jadi cinta kepada orang kafir, wala kepada orang kafir ini apabila sifatnya akidah. Adapun secara dunia via, atau muamalah dunia via, maka ini tidak masalah. Ya kita bermuamalah dengan orang kafir itu tidak masalah. Ya seperti kita berdagang dengan mereka. Ya teman kantor, teman kerja ini tidak masalah berjual beli atau muamalah muamalah duniawiyah yang lainnya ini ya diperbolehkan ya tidak dipermasalahkan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah al mumtahana ayat yang ke 8 sesungguhnya Allah tidak melarang ya orang-orang yang tidak memerangi kalian dan orang yang tidak mengusir kalian yaitu orang kafir ya, Allah tidak melarang mereka ya agar engkau tidak berbuat baik dan tidak berbuat adil kepada mereka artinya boleh kita berbuat baik kepada mereka kita juga berbuat adil kepada mereka ya ini kalau dalam hal keduniaan ya muamalah yang sifatnya duniawi ya yuhibbul mukositin sesungguhnya Allah subhanahu taala mencintai orang-orang yang berbuat adil inilah tiga permasalahan yang wajib kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ya selamatlah kehidupan kita dunia dan akhirat ya saya ringkas ya yang pertama Uh, kita wajib uh, beriman kepada para rasul yang mana mereka ini sebagai sebab hidayah kita semua. Ya. Yang kedua kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah tidak ridho apabila kita berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang ketiga apabila kita sudah mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul wajib ketika uh, kita bersikap uh, wala dan barok yaitu wala kepada orang beriman dan barak kepada orang-orang kafir. Semoga kita bisa mengamalkan tiga permasalahan ini. Allahu muwaffiq wallahu taala alam aku al-haza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريدا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم <applause> فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَرَائِكٍ لَّا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بانيه من فضه واكواب كانت قواريا